sebenarnya kita tak boleh bandingkan kamera ni mengikut jenama sahaja. Kita kena bandingkan mengikut modal. Sebab kalau kita bandingkan jenama ni, umpama kita bandingkan kereta Honda dengan kereta Nissan, dengan Toyota, mana satu lebih baik? Kita tak tahu. Sebab mereka adalah syarikat. Jadi yang kita kena bandingkan adalah model. Nama penuh saya Adhadi Muhammad. Jadi saya daripada Shah Alam, jeteran studio komersial daripada Shah Alam. Kena bandingkan adalah model. Contohnya kalau Nikon, kita ambil jenama Nikon D5600. Kita bandingkan dengan Canon 1DX Mark II. Sudah pasti 1DX Mark II tu adalah kamera yang lebih baik sebab featuresnya lebih baik dan harganya pun 5-6 kali ganda daripada harga kamera Nikon. Tapi kalau kita bezakan Nikon D5 dengan Nikon jenama dengan model Canon 800D, pastinya Nikon D5 lebih baik sebab dia memang pro kamera. Jadi kita tak boleh bandingkan mengikut jenama, kita kena spesifik model, baru kita tahu fungsi-fungsinya dan baru boleh kita bandingkan. Kita memang tak boleh nafikan teknologi ini amat membantu bidang fotografi ini. Dan sekarang ni kita tengok kamera handphone memang dah semakin baik. Saya pun akui kebanyakan kamera handphone sekarang dah boleh ambil gambar yang baik. Tapi sebenarnya fotografer bukan sekadar ambil gambar bergantung kepada teknologi je. Dia juga bergantung kepada kemahiran, seni. Macam mana kita nak menyampaikan maklumat secara visual. Jadi skill-skill ini tidak terdapat pada teknologi, pada kamera. Dia mesti ada pada individu itu sendiri. Dia kena mempelajari. Yeah, the man behind the camera. Itu yang paling penting. Tapi teknologi memudahkan. Kadang-kadang fotografer yang pakai DSLR pun, kadang-kadang dia keluarkan handphone. Jadi sebenarnya tak ada masalah kat situ. Yang penting kita kena bersaing. Okey, nampak tak bawah mata ada shadow. Alright. Jadi itu satu benda yang tak nice shadow. Okey, lupa pasal lighting ni sebenarnya. Satu hari kita cerita. Siapa pernah masuk pasal lighting? Anjurkan program macam kursus asas fotografi, kita ada anjurkan kursus fotografi lanjutan di mana kita belajar tentang lighting, kita belajar tentang art of seeing. Kemudian kita ada program-program macam kursus Adobe Photoshop, Adobe Lightroom, di mana suntingan. Ini semua penting kalau kita nak jadi jurugambar, kita perlukan knowledge yang cukup. Sebenarnya teknik macam kelas teknik posing pun kadang-kadang ada yang minta dan kita anjurkan juga sebab ramai yang bila nak buat wedding, nak buat fotografi perkahwinan, dia tak tahu macam mana nak poskan pengantin dengan betul, nampak kemas, nampak cantik. Jadi kita nak tolong, kita nak share knowledge kita dalam bidang ni supaya yang lain bila ada knowledge tu dia boleh dapat income yang lebih baik, boleh dapat pendapatan yang lebih menepati standard hari ni. Hai, assalamualaikum. Nama saya Adhadi Muhammad dan saya daripada AD Studio Shah Alam. Pada hari ini kita ada adakan satu kursus fotografi secara percuma di mana sesiapa pun boleh join kursus ni, bengkel ni. Kita adakan di Tasik, Taman Tasik Perdana. Okey. Selain kursus ni, saya juga ada menganjurkan kursus-kursus yang lebih menyeluruh, yang lebih tertentu di mana kita hadkan penyertaan dan kita akan
spare masa lebih lebih panjang dengan peserta, dan kita akan test, kita akan semak, kita akan tengok macam mana hasil yang dikeluarkan oleh peserta, dan kita akan perbaiki. Dan kita juga akan provide support daripada dari grup-grup WhatsApp, dan anytime studio boleh datang kepada ke studio kami untuk menyemak sendiri hasil kerja mereka. Sekiranya berminat, anda boleh melayari Instagram saya di Edi Studio Shah Alam ataupun Facebook Adhadi Muhammad. Terima kasih. Foto di telefon pintar anda, hubungi nombor yang tertera.